atas langit kayak ada itunya di atasnya kan? Iya, ininya. Patuh. Ih, makan. Ininya nih. Ih, makan. Banyak orang berpendapat bahwa bumi sebagai planet yang kita huni menyimpan sejuta misteri. Ada banyak fenomena yang sejatinya lebih aneh dari apa yang manusia bisa bayangkan, yang terkadang bahkan terasa tak masuk akal. Bahkan ada juga fenomena alam di langit yang aneh dan sangat langka, hingga membuat ilmuwan kebingungan seperti yang akan Mimin bahas kali ini. NASA, beberapa waktu yang lalu warga Jakarta dihebohkan dengan penampakan cahaya aneh di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Dalam video berdurasi pendek itu tampak sejumlah orang tengah bermain di pantai saat malam hari. Awalnya memang tak ada yang aneh dalam video tersebut, namun setelah beberapa saat sebuah keanehan muncul tepat di atas sebuah tenda berwarna putih yang terekam kamera. Fenomena aneh itu awalnya berbentuk sebuah garis yang sedikit melengkung yang kemudian membentuk garis lurus dengan tambahan pendaran cahaya. Garis itu berwarna putih dengan sekelilingnya yang berwarna keunguan. Fenomena itu lantas mulai berubah-ubah dengan berbagai bentuk. Sang perekam pun sepertinya tidak menyadarinya. Namun baru sadar setelah beberapa saat, mereka pun tampak heran dan bertanya-tanya cahaya apa itu sebenarnya. Ini ya. Kayak atas langit, kayak ada itunya di atasnya kan? Iya, ininya. Ih, makan. Ininya nih ya. Ih, makan. Nah, setelah dilakukan penelusuran, video itu ternyata memang benar diambil di Pantai Ancol. Akan tetapi sudah cukup lama, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017 lalu sebagaimana diunggah melalui media berbagi video oleh akun Ovan Meksa. Dari berbagai komentar di unggahan itu, fenomena aneh dimaksud ternyata bisa dijelaskan secara logika. Kemungkinan pertama, gambar tersebut disebabkan pengaruh cahaya yang masuk ke dalam kamera yang dipakai untuk merekam. Sedangkan kemungkinan kedua disebabkan adanya air yang mengenai lensa kamera yang kemudian menampilkan pendaran efek cahaya. Nah, kalau menurut kalian, itu apa nih, Sob? Ini. Kayak atas langit, kayak ada itunya di atasnya kan? Iya, ininya. Ih, makan! Ininya nih ya. Ih, makan! Nah, Sob, selain itu, beberapa waktu lalu sebuah video cahaya misterius di langit Indiana, Amerika Serikat juga mendadak menggemparkan publik. Pasalnya dalam video itu terlihat ada sebuah cahaya silau yang menari-nari di atas awan saat matahari hampir tenggelam. Tarian cahaya emas ini pun membuat banyak orang ketakutan dan heboh sendiri. Perekam video yang mengabadikan momen lewat kamera HP saat mengendarai sepeda motor pun hanya bisa bengong sendiri. Banyak yang mengira itu adalah pekerjaan alien. Namun penampakan yang terjadi di video itu dianggap sebagai fenomena alam biasa oleh ilmuwan Badan Antariksa Amerika Serikat. Fenomena unik itu diberi nama Crown Flash. Menurut NASA, fenomena itu terjadi karena petir yang dihasilkan oleh badai awan dapat mengubah medan listrik di atas awan untuk sementara, sehingga kristal es yang terkena petir itu memantulkan sinar matahari. Dan tak hanya itu saja nih Sob, beberapa waktu yang lalu warga Bandung dibuat geger dengan beredarnya video kemunculan benda asing yang melayang di langit kota Bandung. Dalam video tersebut terlihat serpihan benda asing melayang di tengah langit kota Bandung. Awalnya warga mengira benda tersebut adalah drone yang diterbangkan, namun setelah diamati benda asing tersebut mengeluarkan cahaya serta bentuk aneh. Video berdurasi singkat itu sempat viral di media sosial hingga menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Terkait benda tersebut, Kepala BMKG Bandung memastikan kejadian yang dimaksud bukan merupakan fenomena meteorologis. Hal itu didasarkan atas hasil pengamatan yang dilakukan BMKG. Sementara itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mengatakan, benda asing di langit Bandung tersebut bukan benda antariksa. Ia menduga objek tersebut merupakan kumpulan balon yang diterbangkan. Ini kayak atas langit, kayak ada itunya di atasnya kan? Ininya. Ih, makan. Ininya nih ya. Ih, makan.